Kebakaran hebat kembali terjadi di Kota Jambi. Sebuah gudang penyimpanan barang bekas di Jalan Patimura, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, hangus dilahap si jago merah pada Kamis siang. Sampai dulu, jadilah. Cekolah tuh. Peristiwa kebakaran di Kota Jambi kembali terjadi. Kali ini sebuah gudang barang bekas di Jalan Patimura, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, hangus dilahap si jago merah pada Kamis siang. Kebakaran terjadi diduga karena konsleting listrik. Saat kebakaran terjadi, warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas datang ke lokasi sekira pukul 13.10 WIB. Sebanyak 5 armada pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Tak ada korban jiwa atas peristiwa tersebut. Namun setelah 50 menit, api baru dapat dijinakkan petugas. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.